Tak? Macam peristiwa yang berlaku di New Zealand baru ni, umat Islam kita kena bunuh. Lepas tu dia pergi pula masjid nombor 2. Masjid nombor 2 tu kebetulan sempat yang imam tu nampak bagi amaran. Tiba-tiba ada seorang pemuda Afghanistan kan, tak ingat nama dia, apa nama dia, dia dengan berani dia cabar je. Lepas tu dia balingnya kad reader tu, kad reader kan, kerja Tuhan tu takut tu, tembak-tembak tak kena, campak sabar. Kawan ni ambil sabar tu, ambil sabar tembak-tembak peluru tak ada, tak ada, ambil campak pecah, lari selamat. Bila dia tanya, tak takut? Saya tak takut langsung, wallahi saya tak takut, saya rasa saya digerakkan Tuhan, Tuhan gunakan saya untuk balas, saya tak rasa saya hero. Ha, tengok kendak Tuhan, dia kendak nak curi, nak buat tapi tak jadi, kendak Tuhan, kendak kendak teroris tu tak muafakat dengan kendak Tuhan menjadikan perbuatan, tak diizin. Ini tauhid ni. Ha. Jadi kenapa kita ni boleh pilih ni, ada akal boleh pilih, sebab nak letak dosa ni, dosa ni. Macam mana kita ni, kalau kita buat perbuatan ni terjadi sebenarnya dengan kendak Allah, habis kenapa kita berdosa? Sebab kita pilih nak buat. Nampak tak nampak? Contoh, malam ni saya planning nak pergi curi ayam, dan Allah izinkan perbuatan tu terjadi. Dengan mana? Allah jadikan perbuatan itu. Kenapa kita masih berdosa? Padahal perbuatan tu terjadi dengan kehendak Allah. Dosa dia kat mana? Saya pilih nak pergi curi ayam, saya pilih. Tu. Lepas tu masa saya nak pergi ni, ada pula join sekaki. Yang join tu tak tahu dah nak kena di masjid. Dia pun ikut sekali, ikut-ikut pun nak pergi curi ayam. Oh, apa kau buat ni, curi ayam orang ni? Dah terikut. Dia pun, kita ikut je lah, tak tahu nak apa, ikut. Berdosa tak yang ikut ni? Ni dia bergerak ni, sampai kat ayam tu. Ha? Orang tu tangkap ayam tu, dia tengok, berdosa tak ikut ni? Tak dosa. Kenapa tak dosa? Sebab dia tak niat pun nak pergi, dia tak dosa lah. Dia tak ada apa-apa, dia ikut je. Dia tak ada niat, dia tak tahu, dah tak dosa. Sebab dia tak pilih nak pergi. Yang kawan ni, dia pilih. Dua-dua ni, perbuatan ni terjadi sebab Allah kendak benda ni, maka jadi. Sumpah juga dengan datang belajar ni. Kita datang semangat datang belajar dengan Ustaz Sampan, belajar tauhid, walaupun tak faham, datang juga. Datang anak kita, kita bawa anak kita seorang. Anak kita ni tak suka nak belajar. Nak pergi mana ayah? Nak pergi belajar. Nak pergi makan. Oh, dengar makan dia ikut lah. Rupa buat pergi masjid, dia pun duduk dalam masjid, duduk dengar. Dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab dia tak berkendak, dia tak pilih. Jadi sebenarnya Allah bagi kita ni sifat berkendak, walaupun tak bagi kesan, tak ada kesan ni. Kita kendak tak kendak ni tak ada kesan. Maksudnya tak bagi kesan bagi perbuatan tu terjadi. Kerana terjadinya perbuatan itu dengan kehendak Allah. Kita pergi masjid, sampai ke masjid ni dengan kehendak Allah. Kita kehendak nak pergi masjid, kehendak kita muafakat kehendak Allah, sampailah kita kat masjid. Kita nak curi ayam, kita berkehendak, Allah pun berkehendak menjadikan perbuatan ni jadi perbuatan tu. Sampailah curi ayam, berdosalah kita. Kenapa berdosa? Kehendak kita ni muafakat dengan kehendak tu. Tapi adakah Allah suruh curi ayam ni? Suruh ke larang? Larang, hati berdosa. Yang sini Allah suruh, kita pun nak muafakat kehendak Allah, terjadi, dapat pahala. Pahala dan dosa ni diberi dengan sebab kita nak tak nak. Terjadi dengan tak terjadinya perkara yang kita buat ni tak ada kena-mena dengan kehendak kita. Dia terjadi kerana kehendak kita muafakat dengan kehendak Allah, maka jadi. Itu maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya aku nak buat taat, tak ada daya nak tolak maksiat, tak ada kekuatan aku nak buat taat melainkan dengan kudrah dan iradah Allah. Asrul tauhid. Ada soalan lagi? Ya. Ah.
menarik soalan ni. Kena, adakah Allah Ta'ala ni bersifat kehendak? Bila kita fikir sekali secara bias, secara orang awam, macam tak adil Allah Ta'ala ni. Orang tengah masuk dalam masjid, duduk tengah semayang, tiba-tiba Allah berkehendak menjadikan perbuatan orang ni pergi masuk dalam tu. Macam tak patut. Lepas tu kita tanya, kita kata ada hikmah. Perlukah kita persoalkan kenapa Allah buat macam tu? Perlukah kita bertanya? Daripada sudut tauhid, kita kena kembali pada ayat la yus'alu amma yaf'alu wa huwa yus'alu. Kamu tidak akan disoal. Dan kamu tidak boleh menyoal apa yang Allah buat, kamu yang akan disoal. Tamam. Yang kedua, baik Allah berkehendak benda tu jadi. Baik orang tu pun mati. Nampak kejam. Habis mati semua. Tapi kita kena ingat, hidup ni bukan kat dunia je. Apakah balasan Allah kepada mereka yang mati dibunuh ni? Apa? Syahid akhirat. Tu semua syahid akhirat tu. Yang dalam masjid tu semua syahid akhirat. Terlepas kisah kubur. Sidak-sidak syurga semua tu. Subhanallah. Tapi dekat dunia nampak tak elok lah. Hikmah dah nampak dah semua ni. Satu, pada mereka tu Allah bagi, dah bagi siap dah balasan ganjaran untuk mereka. Kalau mereka ikhlas, Allah dah bagi semua tu, terbunuh dengan kejam. Yang kedua, apakah hikmah kejadian tersebut? Ni yang kita tak tahu ni. Kita tak boleh tanya kenapa Allah buat, tak boleh. Tak ada adab. Kenapa tak boleh? Kita boleh tanya apakah hikmah. Apa beza tu? Kalau kita kata kenapa, maknanya kita nak persoalkan kejadian. Kita nak persoalkan perbuatan Allah, tak boleh. Seolah-olah perbuatan Allah ni ada yang jahat. Perbuatan Allah tu jahat. Yang jahat perbuatan yang berondong tu. Itu yang jahat. Tapi bila ditelik secara mendalam, perbuatan tu terjadi dengan kehendak Allah. Bila pandang sudut tu pula, ada hikmah. Ada hikmah. Apa hikmah tersebut? Yang itu macam-macam. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Cuma kita boleh menebak. Cuma kita boleh bersangka baik. Cuma kadang-kadang ada orang yang mata hatinya terbuka, diberilah penerangan sikit-sikit, Allah Ta'ala bagi hikmah kejadian tersebut. Apa sebab? Mungkin antara sebabnya, selama ni orang duk anggap orang Islam ni teroris. Seolah-olah kalau yang bukan Islam tak ada yang teroris. Tiba-tiba sekarang ni Allah tunjukkan tak? Ni sekarang macam mana ni? Siapa teroris? Kok mana teroris sekarang ni? Mana yang teroris ni? Seolah-olah macam orang Islam ni jahat sangat. Dan salah satu punca terjadi semua ni adalah Islamofobia. Islamofobia ni lah sebenarnya punca secara zahirnya kenapa jadi semua ni. Orang bila tengok Islam buruk, bila sangka sebut orang Islam ni teroris. Orang Islam ni panggil macam ni. Jadi ramai orang-orang di barat itu mempunyai persepsi yang tak baik. Sehingga mereka tersanggup membuat benda-benda yang seperti itu. Ini berpunca daripada mereka juga yang memberikan gambaran-gambaran yang tak elok pada Islam ni. Mereka sebagai pada orang-orang yang tak kenal apa itu Islam, terima, percaya, serah, terima, masuk, tembak. Itu yang pertama lah. Kesan itu. Yang kedua, kalau kita tengok, ini juga adalah kesan macam yang mufti baru ni dah soal khabar tegur kan, masalah permainan Mobile Legend ke apa tu, yang main tembak-tembak tu, PUBG. Permainan tu, kalau kita tengok macam mana yang dia rakam tu, seolah-olah dia anggap benda ni macam permainan. Maka inilah yang dididik pada anak-anak muda ni. Dan orang tua pun sama juga, main PUBG tu, dia jadi ganas. Kita sangka benda tu tak ada kesan tu. Tak ada kesan. Tapi pada hakikatnya dia memang ada memberi kesan pada remaja tu. Tu kalau kita pandang sudut zahir dia tu. Pada hakikat syariat itu. Ini bahas pada hakikat ni. Jadi bila kita bahas hakikat ni, kenapa kita nak kata Tuhan berkehendak jadikan tu? Habis kalau Tuhan tak berkehendak, kehendak siapa? Kalau kita kata terjadi yang benda tu, tidak ada kena-mena dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ni menjadikan perbuatan itu. Bukan masalah Tuhan nak suruh bunuh orang tu. Tuhan larang bunuh orang kat masjid. Haram perbuatan tu, tak betul. Tapi terjadinya perbuatan tu, adakah terjadi dengan sendiri?
semata-mata kehendak orang yang, yang nak berondong tu, ataupun terjadinya peristiwa itu dengan izin dan kehendak Tuhan. Kalau kita kata tak, bukan dengan kehendak Tuhan, ini semata-mata orang itu, syiriklah kita. Seolah-olah perbuatan orang itu ketika dia buat, Tuhan tak boleh buat apa. Tuhan tengok, alah kesian, ya Allah kenapa tak buat apa? Tak boleh buat apa, dia bawa senjata berat, kan aku kena tembak. Seolah macam tu pula lah. Itu lagi teruk tu. Lagi teruk daripada dosa dia tembak tu. Teruk kat mana? Kita tak nampak yang sebalik itu, kejadian itu ada di situ campur tangan kehendak Tuhan. Kena tengok lah lagi umat Islam macam mana, apakah pertahanan kita. Sebagai satu amaran pada umat Islam ni, jangan leka, jangan lalai. Jangan sangka awak duduk dalam masjid dah aman. Belajar pertahanan diri, macam-macam lah tu. Hikmah keluar lah. Kena bersatu, kena begini, kena begitu. Banyak hikmah keluar tu. Itu antara dia.